Ada yang menarik perhatian saat pertandingan Persis Solo versus Bali United di Stadion Manahan Solo 16 Juni 2021. Back Bali United, Leonardo Pamahu jadi sorotan usai melakukan perbuatan tidak terpuji kepada pemain Persis Solo yaitu Delvin Rumbino. Setelah itu Kai Sang, CEO Persis Solo, melakukan sindiran melalui Instagram pribadinya. Tak berselang lama, Leonardo Pamahu resmi meminta maaf pada Delvin Rumbino dan publik sepak bola Solo usai melakukan aksi barbar memukul kepala Delvin Rumbino saat laga uji coba Persis Solo menghadapi Bali United. Halo, saya Leonardo Pamahu, main Bali United. Saya ingin merespon atas situasi yang terjadi saat ini. Saya ingin memohon maaf atas situasi yang terjadi di lapangan. Saya memohon maaf kepada Delvin Rumbino dan juga keluarga besar. Serta saya juga ingin memohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait atas tindakan dan perkataan saya yang mungkin kurang pantas. Saya sebagai pemain sudah menyelesaikan permasalahan saya di lapangan dengan Delvin Rumbino setelah pertandingan. Apa yang saya lakukan tidak merepresentasikan Bali United yang cinta damai dan juga saya tidak menjadi contoh yang baik bagi persepak bolaan Indonesia. Semoga tali persaudaraan Bali United dan Persis Solo tetap terjaga. Salam olahraga. Ada beberapa suara supporter dan komentar supporter. Di antaranya, kami tidak dendam, tapi selalu ingat. Dan ada komentar dari @rezapradana. Lameh bal-balan pemain tunju, waka-waka-waka. Seperti diketahui, pertandingan bertajuk Precision Match Tour de Java, Bali United unggul dengan skor 2-1 lewat gol Fahmi Al-Ayubi dan Ilyas Pasojevic. Sementara satu gol balasan Persis Solo diciptakan oleh Rivaldi Bawo. Sementara CEO Bali United, Yabes Tanuri, menyatakan akan memberikan peringatan keras kepada Leonardo Pamahu yang melakukan tindakan tidak sportif di laga uji coba melawan Persis Solo. Yabes juga memastikan Leonardo tidak bisa tampil bersama Bali United di laga uji coba selanjutnya dalam rangkaian Tour de Java yang merupakan bagian dari persiapan jelang Liga 1 2021 dan Piala AFC. Semoga senantiasa baik-baik saja dan tetap terjalin tali silaturahmi yang harmonis antara kedua belah tim ke depannya.